Ya, coba-coba perut maju, perut maju. Perut maju? Perut maju. Nah, mata julingkan, mata julingkan. Kata Pak Ronald, saya harus bikin apa namanya film lewat video, video lewat HP, lalu disebar-sebar kemana-mana supaya terkenal. Supaya terkenal. Memang itu caranya. Tapi mana pas saya udah nawarin ke beberapa entertainment. Begini. Saya kan sudah bilang sama Mas Tora. Ya. Kalau misalnya ingin lebih terkenal, bikin video dalam handphonenya itu dengan ME. Saya juga udah dengan ME, Pak. Serius. Sama ME saya dilihat. Coba mendingan dilihat aja dulu Pak, dilihat lagi. Tapi kamu sama ME bener di sini. ME beneran Pak, true story Rudi Sujarwo. Iya. Nih, kamunya keluar kan? Hah. Ini siapa nih? ME. Sama saya. Ini ngapain nih? Lagi main gaple. Kok main gaple? Gimana sih? Ini ME siapa? Mang Emot. Ye, Mang Emot. Bukan. Ini siapa yang mau lihat lu main gaple sama Mang Emot? Gila lu. Katanya sama ME. Ya salah, bukan ME itu. Kamu yang salah, cari ME yang itu ya. ME. Udah ketagihannya ternyata. Saya tuh ide-ide tentang gosip-gosip banyak. Kita bikinin gosip dulu. Kenapa mbak siapa ya? Mbak, mas, tolong saya dong. Saya Miwati. Iya, saya tuh lagi hamil, mas. Kalau hamil jangan ke saya, ke kantor PLN. Bukan gitu, gini ceritanya. Saya tuh punya suami, tapi suami saya tuh nggak pulang, mas, sudah 3 kali lebaran. Iya, saya hamil, bentar lagi membuncit. Saya butuh pertolongan, mas. Emang suaminya mbak siapa? Nggak pulang-pulang namanya siapa? Bang Toyib. Terang. Saya ada ide ya. Saya akan manfaatkan tubuh kurus dan wajah hancur mbak ini. Ya, kita akan bikin gosip kalau mbak terkena busung lapar. Iya. Gosipin gitu. Masa busung lapar, mas? Artis mbak banyak duit atau mas? Masa busung lapar, artis kelaparan gratis? Tapi itu akan menimbulkan simpati dari para fans. Betul, simpati dari Hongkong? Enggak. Benar dari fans. Jauh-jauh. Fans. Wah, Aminwati kena busung lapar, langsung simpati mereka. Iya, sama gue. Sekarang latihan dulu sama saya. Latihan memerankan orang yang sedang busung lapar. Ini saya pegangin, mbak. Ya, coba-coba perut maju, perut maju. Perut maju? Perut maju. Nah, mata julingkan, mata julingkan. Nah, sekarang hidung yang sudah lebar ini lebarkan lagi. Lebarkan. Nah, bagus. Bibir pecah-pecah. Bibir. Nah, lihat dah. Aduh, dia suka ngasal deh. Bibirnya pecah-pecah. Pakai logika dong. Kayak begini caranya mendingan pakai cara yang manual, Pak. Stop. Manual gimana? Manual. Coba cetak biasa posisi yang tadi, pertahankan posisi yang tadi. Iya, pasti pecah. Iya. Ya. Dijamin enggak pasti pecah. Iya, sok. Mana atuh manualnya? Bentar atuh. Iya, sok. Coba lihat, tahan sebentar bibirnya menyongkan. Tahan ya, Mbak ya. Tai. Apa sih ini, Mas? Saya bikin pecah loh. Aduh, enggak usah, Mas. Mas sudah deh, Mas. Sekarang saya minta Mas urus berita saya saja, Mas. Ngapain ini suka asal deh. Sini, Mas. Beneran, Mas. Saya bisa gitu deh, ntar. Cantik sekali. Bentar, saya gila ya, Mas, ya. Mas, Pak. Ya udah, ntar lihat aja di beritanya deh. Jadi beri-beri. Habis kalau gendut-gendut. Berita artis bernama Aminwati ditangkap dan dikarantina karena diduga mempunyai penyakit tetelo dengan gejala perut buncit, bibir pecah-pecah, hidung megar, dan mata juling. Berita artis. Terima kasih. Kakek siapa ya? Masa anak muda tidak kenal? Saya ini selebritis angkatan 45. Iya. Tapi memang nama saya sudah redup. Ya, karena kalah pamor sama selebritis angkatan saya. Emang selebriti angkatan 45 siapa, Kek? Bung Tomo. Diponegoro. Sudirman. Tuaan Diponegoro. Diponegoro pahlawan nasional. Oh, ya pokoknya begitulah. Kakek ini soalnya pengen sekali digosipin, masuk infotainment. Masuk koran gitu. Masuk koran. Gampang. Gimana tuh? Kakek lihat saja ini tarif
menciptakan gosip di kantor saya. Tarik ini. Lama. Serangan jantung berlebihan ya. Iya. Berita artis senior tahun 45 terkena serangan jantung. Berita artis. Dia kan bilang ingin terkenal dan masuk koran, masuk infotainment. Masuk. Tapi Pak, serangan jantung, Bos. Tapi kan terkenal mintanya. Udah terserah mau mati enggak, saya enggak tahu. Ini pasti kerjaan situ ya, saya komplain ini. Kenapa, Mbak? Masa saya digosipkan? Hi. Sama lawan main saya, cinta lokasi. Anda ini mau jatuhin sama saya ya? Tenang, Mbak, tenang. Soal masalah cinta lokasi itu adalah berita yang disukai oleh masyarakat. Disukai apa? Artis cinta lokasi itu masyarakat pasti suka. Beneran loh. Apa kamu? Coba terkenal. Tapi lihat nih. Ini gosip, lihat. Ya, tenang. Ini saya yang bikin kok. Tuh, seorang artis yang semakin berkibar namanya diberitakan. Loh, ini kan bagus, Mbak. Ditulisnya artis yang sedang namanya berkibar. Salah apa di majalah ini? Baca, terusin. Diberitakan sedang terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya di film terbaru. Ilaya, tuh, bagus. Salahnya apa saya? Terusin, mata jereng. Film terbaru yang berjudul Monyetku Peliharaanku. Itu semua. Mau monyetnya lumayan ganteng kok. Ganteng apa-apa, Mary? Ini, 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 ini